tempat patuh yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada hari ini. Dan op patuh ini adalah untuk kita membuat operasi melihat kepada pematuhan SOP khusus bagi perkilangan dan juga premis-premis perniagaan. Dan hashtag kita adalah amal dan patuh, dan hashtag menang bersama. Jadi pada awal pagi ini kita dah dapat untuk membuat pemeriksaan dokumen kepada seramai 72 orang, yang pecahannya Bangladesh adalah 19, Indonesia 3, Myanmar 9, India 1, Nepal 1, dan juga pemegang kad UN SCR 39. Bermaknanya kita membuat pemeriksaan 72 orang, dan kita akan semak cek. Kalau dokumen dia adalah dokumen yang sah, kita lepaskan dan bebaskan. Yang meragukan, kita akan bawa ke ibu pejabat kita di gym selama.